Karena ini terbuka untuk semua jurusan, jadi apapun jurusan kalian, entah kalian teknik atau kalian ekonomi, atau mungkin kalian dari jurusan pendidikan, kan boleh daftar. Daftar aja dulu, nanti ikutin aja prosesnya. back to my YouTube channel. Thank you buat kalian yang terus setia nonton channel ini. Nah, di video kali ini saya mau berbagi informasi terkait salah satu perusahaan yang cukup besar dan tentunya perusahaan ini lagi ada open recruitment buat fresh graduate semua jurusan. Nah, perusahaannya kira-kira apa ya? Ya, Bina Pertiwi saat ini lagi open recruitment untuk fresh graduate dengan nama program manajemen training. By the way, mungkin beberapa dari kalian masih penasaran nih. Ah, oh, Bina Pertiwi ini perusahaan apa ya? Kok saya baru dengar? Nah, dulu waktu saya masih kuliah, saya juga baru dengar istilah nama-nama perusahaan baru yang tidak cukup familiar. Tapi ternyata ketika kita cari tahu lebih dalam, ternyata itu perusahaan yang bagus atau perusahaan yang besar. Saya akan coba jelaskan secara singkat siapa sih Bina Pertiwi ini dan kenapa Kalian perlu banget nyoba lowongan ini. Nah, Bina Pertiwi ini adalah anak perusahaan dari PT United Tractor. Salah satu perusahaan yang bergerak di industri alat berat yang bisnisnya sekarang nggak cuma alat berat doang, udah punya mining, udah punya energi, dan berbagai macam segalanya. Dan nah, tentunya Bina Pertiwi ini juga masuk dalam grup Astra Internasional. Kok bisa sih, Bang, masuk grup Astra Internasional? Ya, karena... Bina Pertiwi anaknya United Traktor. Nah, United Traktor adalah anaknya Astra Internasional. Secara otomatis ini dalam satu grup. Jadi buat kalian yang ingin mencoba berkarir di Astra itu bisa lewat Bina Pertiwi. Itu gambaran secara singkatnya. Kalau kalian pengen tahu lebih detail berapa persen kepemilikannya terus kira-kira sahamnya itu punya siapa aja. Nah, kalian bisa lihat langsung di website resmi perusahaan Bina Pertiwi, United Tractor atau Astra Internasional. Itu gambaran singkatnya doang. Nah, kembali lagi ke Bina Pertiwi. Mungkin ada yang tanya juga, Bang, bisnisnya Bina Pertiwi ngapain? Kan kalau Astra, bisnisnya banyak tuh. Terus kalau United Tractor udah dijelasin tuh tadi, bergerak di alat berat, terus bergerak di mining. Nah, kalau Bina Pertiwi kira-kira bisnisnya apa? Kalau saya lihat dari websitenya, Bina Pertiwi sendiri, Bina Pertiwi itu berfokus pada industri agriculture atau pertanian, terus di dalam industri industrial, construction, mining dan energi. Jadi ada lima bisnis yang saat ini ditekuni oleh Bina Pertiwi dan mereka itu bergerak dalam penjualan alat berat dan sewa alat berat juga. Jadi menjual dan menyewakan dan tentunya ada juga jasa after sales service-nya itu kayak penjualan spare part alat beratnya. Kalau saya lihat di websitenya United Tractor, dia bilang kalau Bina Pertiwi itu bergerak di bidang uh, agriculture, nyewain traktor, terus generator, forklift, dengan merek Kubota dan Komatsu. Nah, kalau saat ini mungkin udah lebih banyak lagi. Dan tentunya kalau pengen tahu lebih detail lagi, kalian bisa coba cari-cari di internet. Tapi yang saya sampaikan tadi, itu adalah gambaran secara umum biar kalian tahu. Oh, jadi Bina Pertiwi ini, dia menjual alat, dan menyewakan, dan menjual juga spare part atau after sale service-nya. Nah, seperti itulah overall bisnisnya. Nah, kalau ngomongin tentang lawan pekerjaannya atau manajemen trainee yang saat ini dibuka oleh Bina Pertiwi, tentunya persyaratannya itu saya rasa sangat mudah. Karena apa? Karena ini terbuka untuk semua jurusan. Jadi apapun jurusan kalian, entah kalian teknik atau kalian ekonomi, atau mungkin kalian dari jurusan pendidikan, kan boleh daftar. Daftar aja dulu. Nanti ikutin aja prosesnya kalau emang rezeki Pasti diterima, cuma yang jadi pertanyaan gini: Bang, kok bisa sih dapat informasi lowongan pekerjaan itu? Terus, gimana cara daftarnya? Saya ini nyari pekerjaan dari siang malam, siang malam nggak pernah nemu lowongan pindah pertiwi. Kok tiba-tiba abang bisa ya? Nah, oke, okay. saya akan tunjukin caranya, kenapa saya bisa nemu lowongan ini, dan gimana cara daftarnya, dan persyaratannya apa. Harapan saya, ketika kalian udah nonton video ini, kalian akan bisa ngikutin cara saya, dan kalian bisa mandiri untuk nyari lowongan kerja. Oke, okay, biar nggak usah lama-lama. Kita langsung lihat aja layar sebelah kanan saya. Ya, kalau udah bisa lihat kan layar sebelah kanan saya ini adalah layar dari handphone saya. Jadi kalian bisa lihat live langsung apa yang saya buka dan apa yang saya lihat. Nah, jadi kalian bisa praktek juga pakai handphone kalian di rumah kalian masing-masing. Nah, di video kali ini saya pakai aplikasi namanya LinkedIn. Ini adalah aplikasi yang cukup familiar bagi beberapa orang yang berkarir karena banyak banget profesional-profesional muda atau profesional-profesional senior yang ada di media sosial ini, ini mirip dengan Facebook, cuma isinya gak banyak orang curhat tentang percintaan atau tentang sahabat, tapi lebih banyak orang sharing terkait knowledge, entah itu di bidang technical knowledge atau mungkin soft skill atau knowledge yang lain. Jadi, buat kalian yang belum punya linkin, kalian bisa download dulu, dulu di Google Store atau uh, Play Store atau di Apple Store, jadi punya dulu. Kalau udah punya, bisa ikutin cara saya. Oke, okay, ini ada halaman awal dari LinkedIn. Jadi, kalau kalian udah punya akun, tampilannya seperti ini. Mirip banget sama media sosial, kan? Nah, tapi kebanyakan informasi-informasinya uh, lebih profesional, lah. Kalau saya bilang, nah, terus gimana cara nyari lowongan bina pertiwi tadi? Nah, untuk cari lowongannya, kalian tinggal klik aja bagian paling atas di kolom pencarian. Ini, kalian ketik "bina pertiwi". Nah, nanti kalau kalian udah ketik Bina Pertiwi akan ada pilihan sortir di atas, kalian bisa lihat yang saya gerakan ini. Nah, kalian pilih yang posting karena saya ingin mensort berdasarkan postingan yang ada. Nah, kalian udah lihat kan di sebelah kanan ini ada pamflet lowongan pekerjaan manajemen trainee Operation 2023. Nah, nih. Jadi ini adalah Bina Pertiwi jadi dia buka manajemen training uh, untuk operation tahun 2023. Mengingat tahun ini udah bulan November, jadi nanti lagi kan 2023. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, Brina Pertiwi ini adalah anak perusahaan dari United Tractor. Makanya di pojok kanan atas itu kalian lihat ada logo UT atau UT berwarna kuning. Itu logo induknya. Nah, coba kita lihat sekilas persyaratannya apa aja. Jadi di sini uh, yang pertama, bachelor degree from any major. Jadi jurusan apapun kamu bisa daftar. Ayo silakan daftar langsung daftar hari ini juga karena nggak ada batasan jurusan. Yang kedua fresh graduate or maximum two years working experience. Fresh graduate yang baru lulus atau maksimal 2 tahun working experience. Ini artinya kamu yang udah baru lulus belum daftar dan kalau kamu udah lulus tapi udah kerja selama masa kerjamu masih di bawah 2 tahun kamu boleh daftar. Tapi kalau masa kerjamu udah di atas 3 tahun, sorry to say itu nggak memenuhi requirement ini karena maksimum 2 years. Berikutnya, have a business sense and drive for the result. Next, excellent in communication, analysis, teamwork, and interpersonal skill, and willing to be located through to Indonesia. Jadi, yang persyaratan 3, 4, 5 ini persyaratan general. Kayak kamu mau ditempatin di seluruh Indonesia, punya communication skill yang bagus, punya business mindset yang bagus. Nah, itu saya yakin kalian memenuhi semua karena ini nggak ada parameter jelas untuk menilainya. Nanti kalian dinilai pada saat proses seleksi. Yang paling penting adalah bachelor degree from any major dan maximum two years experience. Nah, kalau kalian ngerasa bang itu aku banget nih cocok banget nih saya, saya pengen daftar. Nah, cara daftarnya gimana? Kalian tinggal scroll ke bagian atas ini. Jadi dari pindah uh, Bina Pertiwi karirnya ini, dia udah ngasih beberapa deskripsi di atas yang ini mirip sih sama pamfletnya. Tapi yang beda di sini kamu ada link yang bisa kamu klik untuk daftar. Jadi ada tulisan di sini kalian bisa lihat. Uh, sorry, wait. Di sini, nah, apply before November. Nah, 30 November tahun 2022. Jadi maksimum akhir bulan ini. Terus kapan bang waktu yang tepat saya daftar? Hari ini juga atau besok? Jangan nunggu akhir bulan nanti takutnya kelamaan. Nah, untuk cara ngelamarnya, di sini juga ada linknya, minapertiwi.link.ppmtu. Kalian tinggal klik link itu, nanti kalian tinggal isi semua data diri yang dibutuhkan. Saya akan coba klik ya, kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, jadi tampilannya pakai uh, Google uh, Google Form. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian isi nama lengkap, jenis kelamin, usia, tanggal lahir, nomor KTP, nomor telepon, email, link-in kota domisili dan sebagainya. Kalian isi sampai selesai sejujur -jujurnya. Dan di sini ada pilih tiga jenis pekerjaan berikut sesuai dengan prioritas pekerjaan yang Anda minati. Jadi kayak kau milih juga posisi yang lain ingin. Nah, ini pendidikan juga ada D3, S1, S2, macam-macam. Intinya kalian isi semua. Kalau kalian udah isi semua, kalian tinggal klik submit di paling bagian bawah atau kirim. Gampang banget kan? Gampang. Ini cara daftar yang cukup gampang. Kalian tinggal ikutin link, tinggal isi form, dan kalian tinggal nunggu panggilan. Dan semoga kalian bisa diterima. Nah, untuk persiapan apa aja nih yang wajib kalian persiapkan sebelum ikut tes ini? Yang pertama, kalian pahamin dulu bisnisnya Bina Pertiwi ini apa aja? Tadi saya udah kasih clue nih, bisnisnya dia memberikan jasa jual dan rental dan after self service kayak jual under deal gitu-gitu. Itu saya kasih clue. Yang kedua, pahamin ini punya siapa sih? perusahaan ini jadi kalian bisa tahu nih historical atau background perusahaan ini dan yang ketiga kalian pahami juga program manajemen trainee di perusahaan ini terus gimana cara memahaminya bang kan nggak ada infonya kalian bisa cari di LinkedIn di media sosial manajemen trainee tahun sebelum sebelumnya jadi kalau kalian udah nemu kalian bisa tahu nih oh manajemen trainee itu nanti kerjanya seperti ini nih nanti ngelakuin ini nih nah kalian bisa cari di LinkedIn juga itu caranya kalian tinggal ketik aja manajemen trainee bina pertiwi nanti kalian tinggal sort aja postingan paling lama dan ini kan nemu orang yang pernah kerja atau pernah diterima di program manajemen ini sebelumnya itu yang ketiga dan yang keempat CV dan semua yang perlengkapan yang perlu disiapkan upload, perlu diupload harus kalian upload semua jangan sampai ada yang lupa atau nggak kalian upload itu aja sih sepertinya yang bisa kalian lakuin dan semoga kalian bisa diterima Oke okay, sorry yang terakhir yang kelima ini yang nggak kalah penting kalian coba cari di website pengalaman tes bina pertiwi di program manajemen training tentunya Kenapa perlu kita tahu atau ngerti pengalaman tes? Nah, at least kalau kalian tahu, kalian udah punya gambaran, "Oh, nanti tesnya seperti ini, akan ada tes psikotest, akan ada tes medical check-up, akan ada tes FGD, atau mungkin akan ada tes bla bla bla, dan sebagainya." Nah, lebih baik kalian tahu dan kalian bisa prepare apa aja yang harus diperiksa. Jadi, jangan sampai kalian dapat panggilan ya cuma diem diem aja, tapi kalian mulai action dari sekarang. Oke, okay? biar kalian bisa diterima tentunya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kalau kamu punya kritik atau saran terkait video ini bisa tulis di kolom komentar atau mungkin kamu punya pertanyaan atau pengen sharing dengan saya feel free untuk dm saya di link in ataupun instagram thank you udah mengunjungi channel ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next time